Oke, kali ini kita akan mengunboxing sebuah paketan dari Tokopedia Atsmits. Ini power bank kelas high level. Cuma saya belinya cuma 100.000, harga normal 500.000, dapat flash sale dari Tokopedia diskon hingga sampai 90%-an. Dan seperti ini. Kemasannya bagus, packingnya rapi. Catatan penting, mohon videokan proses unboxing pada saat Anda membuka paket pengiriman. Segala komplain mengenai kekurangan barang tidak akan kami tanggapi tanpa adanya bukti video unboxing. Customer care, terima kasih. Oke. Ini berarti tokonya resmi nih. Toko resmi dan juga berkualitas, terbukti dari apa namanya, dari bungkusannya ini rapi. Oke, langsung aja kita buka, kita unboxing. Ini dilapisi, wow, sangat rapi, dilapisi dengan oke. Langsung kita lihat aja dalamnya, lapisi dengan busa. Ada tutupnya, guys. Mantap, berat ya. Gila nih, ini ada tutupnya, ada kartu garansi apa nih. Ini itunya, harganya ini ditempelin di dalam. Atsmits, subscribe, like and follow akun sosial media kami. Puas tidak puas? Oke. Kita sudah puas, ini sudah kasih rating bagus. Seperti ini kondisinya, power banknya spesifikasi 10.000 mAh, li power baterai, USB tipe 3, USB type C juga bisa. Oke. C10 Pro 10.000 mAh. Wow. Desainnya simple, Qualcomm Quick Charging 3.0, 18 bulan garansi. Gila. Harganya mahal ini, guys. Jadi nggak tega buat bukanya. Oke, langsung aja kita buka. Kita buka ya, guys. Sabar, guys. Ini gimana ini? Bisa kayak gini, guys. Oke. Packingnya rapi, oke, mantap. Ini stikernya kita copot. Kita buka. Kita lihat power banknya. Masih segel. Gila. Ini gila sih. Packingnya rapi banget nih. Gila. Mungil ya, guys. Wow, materialnya Dove ini. Gila. Mantap sih ini. Gila, bener-bener gila ini. Mantap. Oke, kita coba kita cas apakah berfungsi. Kita langsung aja cas. Ini
gimana ya guys, adjustnya gimana nih guys, buat apa ya guys? Oh ini ngecasnya guys, kayaknya sih ini ya, enggak sih, oh iya bener ini guys. Oke oke, mantep mantep mantep. Oke, sekian dulu review dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.